ASD, kata pertama Mabes, Pak Prokarno dulu, kata tentunya seluruh rekan-rekan media. Baik, sore hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, terkait dengan masalah pengungkapan kasus Sabutan. Kemudian dilakukan pengembangan, nyata, marah, dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bripka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol kepada Kapolsek. Atas dasar tersebut, ada keterlibatan Irjen M. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadir Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen M. Hari pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen M dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadir Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik, kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, atau sampai jenderal sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Saya tentunya juga memperluas kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk dilaporkan dan pasti akan kami tindak tegas. Itu yang pertama. Kemudian saya akan menyampaikan terkait perkembangan masalah judi online. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kami telah mengirim beberapa personil kami untuk berangkat ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian sembunyi di negara-negara tersebut. Alhamdulillah atas kerjasama dengan teman-teman dari Kepolisian Negara Malaysia, salah satu buron atas nama AP
IPK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia. Hari ini atas kerjasama dan skema polis-polis buruh tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam IPK sudah bisa kita bawa ke tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan judi online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru dan kami mohon doanya agar buronan-buronan ini sudah bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah judi online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus motif, Pak Kapolda Metro nanti akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan penyidik, nanti Pak Kadir Propam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun sekali lagi saya sampaikan dalam ini adalah komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin agar institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya dengan 400 ribu orang anggota kita yang telah bekerja keras melaksanakan tugasnya dengan baik dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan segelintir orang. Jadi terhadap hal yang seperti itu saya tidak ragu-ragu untuk memproses dan tindak tegas. Begini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Irjen TNI ini menjadi terduga dan sudah ditatuskan beberapa hari lalu dan juga sudah dikeluarkan PR bahwa beliau menggantikan Irjen di Jatim. Apakah dengan kasus ini akan ada pergantian juga di Polda Jatim? Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja? Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terkait dengan posisi Dirjen Pol TN yang kemarin baru saja keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatal dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan menjelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Terima kasih. Tes urin begitu Pak, itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana Pak? Dan kasusnya di mana Pak? Mohon maaf Pak, terima kasih. Untuk kasus tentunya dari program ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk IJNN dilakukan 3 kali tes. Cuman satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi, nanti akan didalami oleh
tim dari dokter apa saja yang dikonsumsi? Kira-kira sesuai. Masih Pak, saya Rama dari Radio Sinta. Sudah terlanjur tersebar informasi bahwa Irjen TM itu ditangkap karena diduga menjual barang bukti narkoba, Pak. Apakah betul itu, Pak? Dan kalaupun itu betul, apakah tindak lanjut selanjutnya, khususnya misalnya apakah ada evaluasi atau audit di Polda Sumber terkait penanganan narkoba di sana? Terima kasih. Ya, saya kira itu adalah bagian dari hal-hal yang akan kita turunkan juga tim untuk mengecek terkait dengan proses penanganan pengungkapan pada saat di Bukit Tinggi kemarin. Dan tentunya ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita perbaiki ke depan. Dan saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan menjual kita sudah mendapatkan, namun secara teknis dari pihak Kapolda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.